Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ragam Solusi kita ingin mereview salah satu produk yang dikirimkan oleh sahabat dari jauh sana. Dan dia ingin agar Ragam Solusi kita itu mereview barang yang dimilikinya ini. Kayaknya ini berupa magic comb, sahabat. Oke, kita buka aja ya. Ini adalah magic comb dari produk Yongma. Kita akan lihat seperti apa sih isi produk terbaru dari Yongma ini. Dari bungkusnya saja sudah sangat baik ya, dimana Yongma ini membungkus produknya dengan wrapping yang sangat rapi, sangat aman dalam pendistribusian. Apalagi ini dengan menggunakan styrofoam ya, sehingga produk yang ada di dalamnya itu akan terlindung dengan baik. Karena biasanya penggunaan styrofoam untuk membungkus produk itu akan membuat produk itu sangat aman, baik dari goncangan pada saat pengiriman maupun pada saat penyusunan atau tumpukan ketika berada di gudang. Nah, ini adalah tampilan dari produk Yongma ya. Kita lihat seperti apa. Kita sudah membukanya dari kardusnya. Ini cukup bagus sekali kalau menurut saya. Dari tampilan luar saja ini sangat istimewa, cukup mewah kalau untuk ukuran orang-orang berduit. Sayang sekali ya, apakah ini kita dikirimkan hanya untuk mereview saja atau memang kita diberikan bonus. Oke, ini adalah bentuk dari produk Yongma ya, sangat sangat bagus sih menurut saya, sangat apa namanya, ini cukup cukup istimewa deh. Dari bentuknya juga sangat bagus, mungil tetapi ya sangat istimewa lah. Apalagi tampilan luar ini sudah menggunakan ada kristal-kristal air ya, seperti permata-permata kecil gitu ya. Dan terlihat sangat mewah karena ini memang dilengkapi dengan efek mutiara serta krom di bagian body. Nah, sahabat bisa melihat yang di warna hitam hampir di bodinya ini sudah menggunakan efek mutiara, dan bagian depannya itu sudah menggunakan krom ya. Kita coba buka ikatan kabelnya ya. Ini sangat rapi sekali ya di packing sama Yongma. Dan kita akan mencoba membuka isinya ya. Apa saja sih aksesoris yang kita dapatkan ketika kita membeli magic comb Yongma ini. Sepertinya ini adalah buku petunjuk ya. Ini merupakan buku petunjuk atau operating instruction ya. Sahabat akan mendapatkan satu lembar buku petunjuk dari produk magic comb Yongma ini. Kemudian apalagi ya, kita lihat ini adalah penutup multi pot ya. Ini multi pot. Oke. Ini penutup multi pot. Cukup elastis dan kayaknya sangat bagus sekali sih. Kemudian ini adalah kartu garansi, sahabat. Nah, setiap pembelian produk Yongma, magic comb Yongma ini akan mendapatkan kartu garansi seperti ini. Kemudian kita mendapatkan satu buah centong nasi ya, yang bisa berdiri seperti ini.
Kemudian kita mendapatkan satu buah cup atau cangkir, untuk cangkir beras ya, apabila kita ingin memasak. Kemudian kita akan melihat apa lagi isinya. Ini ada multipot yang ada di dalamnya, di mana multipot ini sangat memiliki banyak kegunaan. Selain gunanya untuk mencuci beras, multipot ini juga sangat berguna untuk mengukus, baik mengukus ubi, mengukus kentang, mengukus singkong, ataupun mengukus kue, sahabat Raga. Di bawah multipot ini terdapat merek yang ingin saya tunjukkan. Sebenarnya ini mereknya Yongma. Ini bentuknya cukup bagus dan sangat menarik ya. Kita taruh di sini dulu. Kemudian apa lagi ya yang ada di dalamnya? Selanjutnya kita akan melihat inner potnya seperti apa. Nah, sahabat bisa melihat ini adalah inner pot dari Magicom Yongma, di mana inner pot ini memiliki ketebalan 2,0 t, sangat tebal dan cukup kuat. Kemudian inner pot dari Magicom ini juga memiliki pegangan di kiri kanan ya, seperti kuping, kalau kita bilang ya seperti kuping, yang akan menyebabkan sahabat itu sangat aman dan nyaman ketika mengangkatnya dalam kondisi yang sangat panas, karena ini memiliki pegangan yang cukup pakem ya, cukup bagus ya. Sedikit saya informasikan kepada sahabat bahwa inner pot ini sudah menggunakan eco keramik ya, dimana penggunaan eco keramik itu akan memasak makanan itu akan menjadi lebih sehat dan lezat. Kemudian kita akan melihat bagian dalam ya. Kemudian ini pokoknya paten semuanya, dan kita akan melihat tutup di bagian atas ini ya. Ini sahabat bisa dilihat, bisa dilepas dan dipasang kembali. Ini bertujuan agar sahabat itu bisa membersihkan setiap saat penutup ini. Bagian ini harus sering dibersihkan agar makanan yang dihasilkan itu lebih lezat serta lebih sehat. Nah, ini adalah salah satu kelebihan-kelebihan dari Magicom Yongma ya. Oh ya, ada satu yang saya lupakan dari awal, bahwa Magicom Yongma ini memiliki seri SMC8033 ya. Ini serinya SMC8033, merupakan salah satu produk terbaru dari Yongma, yaitu Magicom. Sekarang kita bisa melihat di bagian atas ya, ada penutup uap ya. Bagian ini dapat dilepas, kemudian bisa dipasang kembali dengan tujuan agar mudah dibersihkan. Dan bagian ini juga bisa dilepas menjadi dua bagian seperti ini. Dan saya sarankan kepada sahabat agar bagian penutup uap ini sering dicuci supaya tetap dalam keadaan bersih. Ini cukup bagus, dan biasanya kalau di Magicom yang lain itu kan berbentuk bulat tuh. Nah, kalau yang ini berbentuk persegi ya, sehingga ketika kita membuka nanti cukup dengan mengangkat atau menariknya ke atas.
Oke, kita taruh saja di sini dulu. Kemudian apa lagi ya yang ingin saya tunjukkan? Ini lubang uapnya ini cukup dalam ya. Kita akan coba pasang lagi uapnya seperti ini cara masangnya. Sahabat cukup menekan seperti ini, jangan diputar. Nah, seperti ini cukup ditekan seperti ini saja dan ini sudah terpasang dengan baik. Apabila sahabat ingin membuka, cukup diangkat seperti ini. Kemudian ketika menutup kembali, cukup dengan menekan seperti ini. Ya, ini sangat mudah sekali dan cukup simpel. Sekarang kita akan mencoba menyalakan, karena menurut informasinya ini lampunya cukup terang ya. Nah, ini kalau kita jok, ini lampunya sangat terang sekali. Kemudian ini akan tetap otomatis apabila kita menekan tombol masak seperti ini, lampunya cukup terang. Apabila masakan kita itu sudah matang, dia akan secara otomatis pindah ke penghangat seperti ini, sahabat ragam ya. Nah, seperti ini. Ketika kita masak, tombol ini akan menyala. Kemudian apabila masakan sudah matang, maka akan secara otomatis menyala ke penghangat. Ini yang saya sampaikan di awal tadi. Tampilan dari produk ini sangat mewah, sangat istimewa, karena ini dilengkapi dengan efek mutiara serta krom di bagian bodi. Sahabat bisa melihat ada efek mutiara di bagian bodi dari produk ini, sehingga ini sangat terlihat sangat mewah sekali. Kemudian di bagian depan itu juga sudah menggunakan krom ya. Nah, itu dia sahabat, sedikit review tentang Magicom Yongma SMC8033. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan menjadi video inspirasi bagi sahabat untuk memiliki salah satu produk dari miliknya Yongma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe videonya dan bagi kepada sahabat-sahabat semua biar sahabat tahu apa yang kalian tahu.